Hello guys, welcome to my channel Awang Awang Explore. Like, subscribe, and share this video. Thank you.
Di sini kita sudah kehadiran langsung dua orang penyelam profesional dari Siwat Ancol. Oke, nanti bagian ini menyaksikan kami persilakan kepada Anda untuk langsung mengisi kursi-kursi kosong yang telah kami sediakan. Tapi dimohon untuk tidak menggeser atau memindahkan kursi dari tempatnya, karena kami sudah mengatur jarak antar kursi sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu protokol physical distancing. Dan mana wujud kalau kita lihat di sini masing-masing penyelam kami sudah hadir dengan membawakan satu buah ember berwarna putih. Embernya besar sekali ya kan ya. Di mana ember ini berisikan makanan. Para pengunjung kalau Anda ketahui menu pada pagi hari ini terdiri dari potongan ikan selat. Ada potongan ikan kembung, ada potongan ikan tongkol, ada potongan cumi-cumi, potongan gurita dan juga potongan udang. Dan para pengunjung curangkau kalau Anda ketahui keberan ember yang dibawa oleh kakak penyelamnya. Satu ember ini beratnya adalah sekitar 25 kg. Lalu kalau kita total 2 ember jadi berapa sih? 2 ember jadi sekitar 50 kg. 50 kg cukup gak sih kak untuk ikan-ikan sebanyak ini? Jawabannya adalah cukup. Dikatakan 50 kg ini untuk satu kali pemberian makan. Dan para pengunjung perlu Anda ketahui dalam satu hari, ribuan ikan kami diberikan makanan 3 sama dengan 4 kali sehari. Dan dalam satu hari, ribuan ikan kami dapat mampu menghabiskan 150 hingga 200 kg makanan. Dan para pengunjung di Rancol, di sini karena kakak penyelamnya sudah mulai memberikan makanan, otomatis memudar ikan-ikan yang ada di bagian belakang atau maju semua ke bagian depan. Dan kalau kita lihat, di sini ikan-ikan sudah mulai berkumpul dari ikan besar sampai ikan yang ukurannya sedikit berbeda. Tapi kita akan mulai membahas dari ikan yang besar terlebih dahulu. Lihat di sebelah sana, ikan besar sekali, ikannya warnanya hitam sabu-abuan. Wow, lihat ikannya besar ya. Di mana ikan ini dikenal dengan nama ikan kerapu kerta atau dalam bahasa Inggrisnya adalah giant grouper. Ikan kerapunya besar sekali kak Inga, karena ikan kerapu ini beratnya sudah berkisar antara 80 sama dengan 120 kg. Dan bagi para pengunjung yang penasaran, kak ikan kerapunya kok besar sekali, itu ikan kerapu bukan yang bisa dimakan. Para pengunjung perlu Anda ketahui, memang kita mengenal ikan kerapu sebagai ikan yang bisa dikonsumsi. Tapi khususnya untuk ikan kerapu yang sudah sebesar ini, mereka ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena ikan kerapu sebesar ini mereka biasanya sudah mulai mengakumulasi racun di dalam dagingnya. Di mana para pengunjung Curacao perlu Anda ketahui, untuk ikan kerapu kertang atau ikan-ikan karang, jika beratnya di atas 10 kg, biasanya mereka sudah mulai mengakumulasi racun di dalam dagingnya. Nama racunnya apa kak? Nama racunnya adalah Ciguatera. Dimana kalau kita konsumsi ikan kerapu sebesar ini, efek sampingnya akan mengakibatkan putih-putih, mual-mual, muntah-muntah, dan yang paling parah itu dapat mengakibatkan kematian. Jadi bagi para pengunjung suka makan seafood, suka makan ikan-ikan karang, selain ikan kerapu ada ikan apa lagi kak? Ikan kakap, ada ikan kue, ya, ada ikan bawal. Jangan dikonsumsi jika beratnya di atas 10 kg. Jika ini dikonsumsi, jika beratnya berkisar antara 1 sampai 5 kg saja itu masih aman. Karena biasanya jika beratnya sudah 6 kg ke atas, mereka sudah mulai menyimpan racun di bagian kepalanya. Dan juga bagiannya para pengunjung Curacao perlu Anda ketahui juga untuk ikan layar ikan kerapu yang besar. Di sini kita juga punya koleksi ikan lainnya, di mana di sini kita punya koleksi ikan yang bentuknya pipi, gepek, dan ramping. Wow. Mungkin para pengunjung sudah tidak asing dengan yang namanya ikan pari, di mana para pengunjung di dalam akuarium utama Siwat Ancol ini kita memiliki sekitar 4 jenis ikan pari. Yang pertama kita punya koleksi ikan pari kelapa. Lalu yang kedua kita punya koleksi ikan pari bendera. Lalu kita punya koleksi ikan pari mancan dan juga ada ikan pari burung berhidung mancung. Dan para pengunjung kalau kita lihat di sini, dalam penyelam itu memberikan makan ikan pari itu langsung ke depan mulutnya. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, ikan pari ini mereka memiliki cara makan yang unik. Uniknya gimana kak? Coba perhatikan ikan pari ini ketika memakan makanannya. Ikan pari ini akan memasukkan dan mengeluarkan makannya secara terus-menerus. Kenapa seperti itu? Ternyata ikan pari ini mereka tidak seperti kita manusia atau tidak seperti ikan-ikan yang lain yang memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan. Jadi ikan pari ini mereka harus memasukkan dan mengeluarkan makanan kembali untuk membuat makanannya mudah diserna oleh tubuhnya. Dan bagian yang penasaran itu kenapa ikan pari ini bisa keras sekali sih setelah akan menyelamnya? Bukan ikan pari itu adalah ikan yang berbahaya. Ya di mana para pengunjung perlu Anda ketahui, ya untuk ikan pari yang ada memang dikenal sebagai ikan yang
karena ikan parinya mereka memiliki duri beracun yang sangat mematikan. Di mana ikan parinya memiliki duri yang sangat beracun di bagian ekornya. Thank you.